Kalau bikin sendiri cuy, lihat, wah ini niatnya nambah bumbu tok, dapetnya bumbu sama kerupuk cuy, wah ini fu ngaise. Kalau makan celemong-celemong wajar itu ya. Itu tandanya menikmati. Ada telur rebusnya yang di potong-potong. Cus merokok masih. Kentangnya banyak. Jos Marco masih. Kita habisin dulu ya. Ntar sambung lagi. Perlengkapan gado-gadonya cuy, ada kentang goreng dipotong gede-gede tebal-tebal, ada tahu goreng, ada tempe goreng. Wah, ini juga dipotong lumayan tebal cuy. Bumbunya meresap menjadi teman dari kentang goreng. Lalu yang terpenting adalah bumbu gado-gadonya cuy. Kuncinya itu di bumbu gado-gado. Dipotong-potong, tempe, tahu, lontong, kentang goreng, ditaruh di piring, ditambah dengan sayuran. Nah, itu adalah bahan dari gado-gado. Nanti diguyur pakai bumbu cuy. Ada telur rebus yang diiris-iris juga cuy. Yang terpenting seperti Kak Samurai bilang tadi lah bumbu gado-gadonya. Kalau di Surabaya, bumbu gado-gado tidak diulek, tapi semacam di blender. Jadi apa ya, kayak kental-kental gitu loh cuy. Itu bumbu gado-gado khas Surabaya. Dikasih bawang merah, bawang dikasih bawang goreng, nah, terus dimakan pakai kerupuk. Kalau bikin sendiri, sekali lagi kalau bikin sendiri, bumbunya bisa request sepuasnya. Karena kan bikin sendiri, kalau beli ya terbatas cuy. Ini gado-gado homemade bikinan sendiri. Kerupuknya ada dua macam, kerupuk udang yang besar sama kerupuk bawang yang kecil-kecil itu cuy. Itu kalau disiram pakai bumbu gado-gado terus melempem-melempem, wah itu nikmatnya fung hai selam langsung banget cuy. Kenapa? Karena bumbu gado-gadonya meresap ke dalam kerupuk. Kerupuk yang gurih menjadi bertambah gurih karena bercampur dengan bumbu gado-gado, lalu disendok dengan sayur-sayurnya tadi, pakai tempe, kentang, dan tahu goreng. Wah, gado-gado cuy, gado-gado, gado-gado. Ini dimasakin sama mbahku sama mbahti. Pakai kerupuk yang banyak, pakai bumbu yang banyak. Kalau masak sendiri itu bumbunya bisa banyak. Kacang panjang, timun, kentang, tempe, tahu, selada, tomat. Ini
bumbunya banyak aja masih kurang banyak. Kentang. Harus nambah bumbu lagi, cuy. Nambah bumbu, nambah kerupuk. Nambah bumbu, nambah kerupuk. Kok gak bisa? Sampai bersih sih. Sampai bersih. Makan enak bersama samurai. Samurai makan-makan. Fung hai se. Lam lam sum ji. Just markomas.